A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man la ya'tadi ala ahli mamlakatih. Subhana man la ya'khudhu ahlal ardi bi alwanil adab. Subhana ra'ufur rahim. Allahumma ij'alni fi qalbi nuran wa basharan wa fahman wa ilman innaka 'ala kulli syai'in qadir. Duduk di sini seperti di sarang macan. Karena di depan saya ada para calon guru besar, ilmuwan ya, kakanda dosen dan adinda mahasiswa. Sahabat-sahabat yang mulia, karena di sarang macan setelah selesai saya siap dibantai ya. Kalau ada kesalahan atau kekurangan-kekurangan. Tapi saya bicara di sini hanyalah dialektika aja jadali. Suatu hari saya berkesempatan untuk berdialog dengan putranya Mutahari yang di Kanada 6 tahun. Bahasa Inggrisnya luar biasa ya. Pronunciation-nya, grammarly-nya, vocab-nya, conversation-nya sempurna. Dia cerita tentang ayahnya. Jadi ayahnya itu Mutahari, kalau disalami oleh tetangganya, oleh mak-mak, oleh siapapun, itu tidak menjawab. Mungkin orang-orang akan menganggapnya sombong kan, mengucapkan salam kok tidak menjawab. Putranya menjelaskan, jadi Mutahari itu tiap hari dia memikirkan berbagai gagasan, mengevaluasinya, mengkritiknya, merekonstruksinya. Saking fokusnya, saking konsentrasinya sehingga tidak mendengar salam. Jadi rupanya Mutahari menemukan gagasan-gagasan besar itu sambil berjalan-jalan. Dan itu yang saya lakukan juga. Enggak, saya meniru Mutahari, tapi saya tidak menemukan apapun. Mutahari itu dari circle-nya Alamah Tabatabai. Alamah Tabatabai membuka kelas Bidayatul Hikmah. Circle-nya banyak. Tapi Bidayah Hikmah itu, kelas Bidayatul Hikmah yang kecil itu, menurut Hamid Algar, bukan menurut saya ya, menurut Hamid Algar itu yang menginspirasi revolusi. Revolusi Iran itu revolusi damai. Tidak ada pertumpahan darah, tidak ada kekerasan. Para rakyat itu memberikan bunga kepada tentara. Itu revolusi damai, berhasil dan damai. Salah satu inspirasinya yaitu kelas-kelas kecil Bidayatul Hikmah. Dan lingkaran dari circle itu pula yang menyelamatkan generasi muda dari pengaruh sosialisme. Anda bayangkan ya, Iran itu berdekatan dengan Uni Soviet. Sebelum Thaurah Islamiyah, sebelum revolusi Islam Iran, Iran itu dipimpin oleh seorang tiranik, Togut, Despotik ya, totalitarian, dengan ideologi kapitalisme, liberalisme, sekularisme, materialisme. Hasilnya kesengsaraan bagi rakyat kecil dan kesenangan bagi rakyat elit. Nah, melihat ini anak-anak muda biasa kan muak, benci. Seperti Anda kan, kalau penguasa kita korup, tiran, pasti Anda akan muak. Shah Iran ini begitu berkuasanya, maka harus dilawan dengan ideologi lain. Tandingan ideologi kapitalis, liberalisme, sekularisme, dan materialisme adalah sosialis. Karena sosialis membela rakyat kecil kan, kesetaraan dan sebagainya. Jadi konon anak-anak muda terpengaruh oleh ideologi sosialis ini, namun kemudian diselamatkan lagi oleh
Mendahari hari syariati berkat circle-nya, kelas-kelas kecil Bidayatul Hikmah. Nah, ini membuat saya penasaran, mengapa kelas-kelas filsafat itu bisa menginspirasi, ya, menggerakkan, mengubah peradaban. Why? Pertama, menurut saya, di dalam filsafat itu kan ada dua dimensi. Ada hikmah nadori, ya, atau nadori apa? Nadoria atau hikmah nadoria, dan ada hikmah amali. Hikmah nadoria dan hikmah amali ini kalau berkumpul pada satu orang, orang itu disebut sage, saga. Jadi saga itu yang menghimpun spekulatif dan praktik. Jadi dia berpikirnya luas, universal, tapi juga tindakannya sosial. Para filsuf tidak tahu bahwa kalau di dalam dirinya berkumpul dua sisi itu, cerdas, pintar, memiliki pandangan filosofis yang luas, dan juga melayani masyarakat, itu akan dicintai oleh masyarakat. Nah, di sini Al-Quran memberitahu kepada para filsuf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alur rahmanu wudda. Alladzina amanu, menurut Syekh Tusi, yaitu hikmah amali, hikmah nadori. Ya. Wa 'amilus shalihati dan seterusnya adalah hikmah amali. Jadi sesungguhnya yang menghimpun orang-orang yang beriman, memiliki ilmu dan juga beramal soleh, maka Allah akan menjadikan orang-orang mencintainya. Cinta itu aset, modal. Kalau orang sudah mencintai, kalau orang sudah, masyarakat sudah mencintai Anda, apapun diserahkan kepada Anda, kan? Pertama, hartanya. Kedua, nyawanya. Ketiga, putrinya. Kalau berkenan. Jadi yang didapat oleh seorang filsuf adalah dukungan masyarakat yang luas. Jadi jelas di sini para filsafat memberi kontribusi sosial. Karena dengan hikmah nadori dan hikmah amalinya, orang jadi berkiblat sama dia, mendukung sama dia. Masyarakat adalah aset. Yang kedua, para filsuf kan lebih mendahulukan kebahagiaan akal. Karena kebahagiaan akal itu tidak ada batasnya. Kebahagiaannya tidak ada berhenti. Tak berhenti, tak berjeda. Lain dengan kebahagiaan, kesenangan, kelezatan, makan, minum. Kelezatan makan itu harus itu mengandung paradok. Anda akan menikmati makan, tapi harus lapar dulu. Paradoks sekali. Untuk menikmati, Anda harus menderita dulu. Anda akan menikmati minuman, tapi Anda harus haus dulu. Harus menderita haus dulu. Dan kenikmatan-kenikmatan jasmania itu kalau diterus, ya, dicari, itu bukannya kenikmatan, tapi penderitaan. Lain dengan kebahagiaan akal, kebahagiaan intelektual. Nah, para filsuf jelas, juga mungkin murid-murid para filsuf, adalah orang yang memiliki kebahagiaan akal, kebahagiaan intelektual yang tak terbatas. Filsafat itu universal menurut Dr. Ben. Saya harus mengutip guru-guru besar kita, ya, Ustadz Wali dan Pak Amar, gak ada nih. Filsafat itu universal, agama itu partikular. Filsafat butuh kepada agama, agama juga butuh pada filsafat. Agama misalnya butuh neraca, butuh mizan, butuh justifikasi rasional. Filsafat juga butuh agama, butuh sumber epistemologi dan sebagainya. Nah, ketika filsafat misalnya menikmati kebahagiaan intelektual,
apakah dia tidak ingin menikmati kebahagiaan yang lain? Di dalam filsafat itu ada mabadi ya, pondasi. Ada beberapa pondasi, ada aksiomatik, ada postulat atau aslul maudu, ya, ada juga hipotesis. Nah, kebahagiaan itu ternyata tidak hanya akal. Itu ditemukan oleh ilmu-ilmu di bawahnya. Karena filsafat itu tidak seluruhnya menggunakan dari dirinya, dia juga suka minjam. Kalau para filsuf itu suka minjam gagasan, kita suka minjam uang. Para filsuf suka meminjam gagasan dari ilmu-ilmu lain. Dipakai itu, meskipun penemuan ilmu-ilmu di bawahnya itu tentatif, bisa berubah. Misalnya di dalam ilmu psikologi ditemukan bahwa ada yang lebih membahagiakan daripada sukses, daripada uang, daripada kekayaan, yaitu melayani orang. Saya kagum dalam kemarin saya lihat acara TV di Amerika Serikat, orang Indonesia namanya Agung, ya, dia ditanya, apa yang kamu cari? Saya tidak ingin mencari uang, adanya. Saya tidak ingin mencari keberhasilan. Saya ingin usaha saya menjadi legasi bagi yang lain. Itu Agung itu seorang filsuf menurut saya. Luar biasa. Jadi kalau misalnya kebahagiaan juga bisa diraih dengan memberikan pelayanan kepada orang lain, dengan memberikan pertolongan kepada orang lain, ini diakui oleh para taipan, para konglomerat, para orang bilioner, ya. Misalnya salah seorang penulis novel ya, yang terkenal Sidney Sheldon, itu novel-novelnya bestseller. Bagi dia kebahagiaan itu bukan karena lakunya novel, bukan kekayaan yang didapat, berapa masuk ke rekening, bagaimana dia masyhur, terkenal di mana-mana, diundang di mana-mana, bukan. Tapi yang paling membahagiakan bagi dia katanya, kata dia, ketika ada seorang gadis yang lumpuh, yang cacat, membaca novelnya dan terinspirasi, memberi semangat dia, padahal dia cacat. Dia membaca novel tentang kehebatan seorang wanita. Jadi si gadis itu terbakar semangatnya, bangkit lagi semangatnya untuk berjuang. Nah itu yang paling membahagiakan. Jadi novel itu melayani orang. Nah, karena ini ditemukan, dijustifikasi oleh ilmu-ilmu psikologi, maka filsafat akan mengakui. Oke lah, ya. Bukan hanya kebahagiaan intelektual, bukan hanya kebahagiaan akal, tapi memberikan kontribusi kepada yang lain juga adalah membahagiakan. Karena itu filsafat menggerakkan. Karena berkontribusi pada sosial, pada perubahan. Dia menggerakkan, dia mengubah, dia menginspirasi pada perubahan. Ya. Menginspirasi pada gerakan-gerakan sosial, pada pelayanan-pelayanan sosial. Nah, yang ketiga, dalam satu teori ya, mungkin teori ini tidak terkenal dalam filsafat atau tasawuf, bahwa manusia itu asalnya universal, jiwa itu jiwa universal, kemudian masuk ke dunia partikular dan kembali lagi menjadi universal. Filsafat sendiri kan universal, dia berenang di lautan universal. Jadi kita harus terbiasa menjadi manusia universal. Manusia yang tidak melihat perbedaan-perbedaan aksidental, perbedaan-perbedaan antara kita dan yang lain. Kita harus menghilangkan ego, menghilangkan individualis, menghilangkan diri sendiri, menyatu dengan orang lain. Kalau seorang pembelajar filsuf ingin menyatu dengan orang lain, ya dia tidak memperhatikan lagi kepentingan dirinya, tidak memperhatikan egonya, tidak memperhatikan interestnya, dia akan bergabung, memberikan kontribusinya kepada negara, kepada masyarakat. Karena itu mengapa misalnya ilmu yang paling terbaik itu bukan akumulasi, bukan mengumpulkan portofolio seperti yang dilakukan oleh para dosen kita. Kumpulkan portofolio,
kumpulkan ijazah, kumpulkan apa prestasi-prestasi Anda. Itu kan akumulasi. Mengakumulasi kehebatan Anda, mengakumulasi kekayaan Anda, dan prestasi Anda. Tapi dalam filsafat itu yang diutamakan adalah anihilasi. Dia menghilangkan dirinya sendiri. Dia menghilangkan dirinya sendiri. Nah, Al-Quran juga memberikan testimoninya. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka lebih mendahulukan orang lain walaupun diri mereka sangat kesulitan. Jadi seorang pembelajar filsafat, dia sudah menghilangkan dirinya, tidak ada lagi dirinya, tidak ada lagi egonya. Yang kedua, Allah sudah membeli jiwa Anda. Jadi Anda tidak berjiwa. Harus menyembah Allah tanpa jiwa, bersedekah tanpa jiwa, berteman tanpa jiwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Allah sudah membeli jiwa kalian. Jiwa kita sudah kita jual. Jadi jangan mengaku lagi kita. Jangan saya punya saya. Saya ini aku. Nanti ada krisis identitas. Yang pernah terjadi di Indonesia kan krisis identitas, identitas kesukuan, keagamaan, kebangsaan dan sebagainya. Tapi kita telah menyatu dengan orang lain. Karena kita sudah dibeli jiwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sudah mendahulukan orang lain dibandingkan diri sendiri. Kita sudah menganihilasi, menghilangkan diri kita. Sehingga kalau sudah hilang jiwa kita, tidak ada lagi itu beban-beban itu. Tidak lagi perasaan-perasaan negatif itu. Demikianlah subhana man la ya'tadi ala ahli mamlakatih, subhana man la ya'khudu ahlal ardi bi alwanil adab, subhana ra'ufur rahim. Allahumma ij'alni fi qalbi nuran wa basaran wa fahman wa ilman, innaka ala kulli syai'in qadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.